Pakej rangsangan ekonomi 2020 yang diumumkan petang semalam turut disambut baik rakyat Perlis. Bagi mendapatkan laporan penuh mengenainya, terus saja bersama Wan Muhammad Rahim Rohidar untuk perkembangan langsung dari Perlis. Pakej rangsangan ekonomi 2020 yang diumumkan Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam disambut baik pelbagai pihak. Antaranya pemandu teksi yang bakal menerima bantuan sebanyak RM600 ekoran penularan COVID-19. Kekurangan pelancong yang hadir ke negeri ini sedikit menjejaskan pendapatan pemandu teksi. Selain itu, mereka turut terpaksa bersaing dengan beberapa syarikat pengangkutan awam lain. Bagaimanapun, kebanyakan mereka menarik nafas lega apabila mengetahui kerajaan akan memberikan bantuan. Masalah pelanggan pemandu teksi ini terjejas, tak ada, kuranglah. Kurang banyak, bukan kata dulu kita kata ada lah 90% kan. Lah ni boleh kata tinggal 20% yang tak ada. Pak Long pun berasa seronok dengan keadaan tu, jadi bolehlah Pak Long menampung keluarga Pak Long dengan duit tu, dengan beli baju raya ke apa sebagainya lah. Alhamdulillah lah, sekiranya kalau dapat. Kalau dapat bagilah masa terdekat ni, betul kita pun nak sambut bulan Ramadan. Mungkin kita perlulah guna tu untuk sambutan raya untuk anak-anak lah. Selain pemandu teksi turut menerima bantuan berkenaan adalah pemandu bas persiaran, pemandu pelancong dan penarik beca berdaftar. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis memperluaskan program jualan terus dari ladang JTDL ke seluruh negara bagi mempromosi dan pemasaran harum manis. 100 outlet telah dibuka khususnya di pasaraya utama dan pasar tani di bawah kelolaan agensi berkenaan. Setakat ini, 40 peserta bersetuju menyertai program JTDL tahun ini berbanding 22 peserta tahun lalu. Menurut pengarah Farma Perlis Muhammad Faisal Amri, melalui JTDL, pengusaha dapat memasarkan harum manis tanpa melalui orang tengah pada harga antara 5 hingga 10% lebih murah berbanding harga asal bagi setiap kilogram. Kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelum ni, dengan pelibatan sebanyak 22 orang usahawan yang buat jualan di seluruh Malaysia pada tahun lepas, kita menjangkakan pada tahun ini nilai jualan mereka akan mencecah hampir pada 1.5 juta. Lah. Kalau tahun lepas apa? Kalau tahun lepas kita 1.1 juta. Beliau menyatakan demikian ketika mengadakan lawatan ke sebuah ladang harum manis yang diusahakan peserta JTDL Muhammad Nurul Nisham Muhammad Ali di Arau. Penyertaannya sejak 3 tahun lalu dalam program JTDL ke seluruh negara dengan menjual sendiri hasil tanamannya memberi pulangan berganda. Saya sebagai usahawan JTDL ni nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Farma kerana banyak membantu usahawan dan para petani negeri Perlis memajukan harum manis ni dengan membuat jualan-jualan di luar negeri lah. Di semua-semua outlet yang Farma buka, minta-minta semua usahawan yang berminat datang. Ketika ini terdapat 250 pengusaha harum manis dan mangga Perlis Sunshine di bawah kelolaan Farma Perlis. Buah-buahan bernutrisi tinggi atau superfruits berpotensi besar diusahakan secara komersial. Ia kerana buah-buahan itu semakin mendapat permintaan tinggi di negara ini. Justru seorang usahawan mengambil langkah mengkomersialkan buah-buahan superfruit sekaligus mengurangkan jumlah kos dan import bagi buah berkenaan. Ladang Superfruits Valley terletak di Cuping dengan keluasan 26.3 hektar mempunyai lebih daripada 4 jenis buah-buahan bernutrisi tinggi termasuk buah tin, gek dan lemon. Pemilik ladang Robin Lim berkata, buah-buahan itu masih lagi diimport dari luar negara dan dijual dengan harga yang agak tinggi di pasaran tempatan. Kita localize dia, kita try to tanam dekat Malaysia supaya kita boleh mengatasikan importation untuk negara ini. Lepas tu kita bila kita mass produce, kita boleh kurangkan import negara daripada makanan. Kedua, sebab superfruit ni natural health product dekat globally tahun-tahun meningkat. So semua orang kebanyakan sekarang very health conscious. Ladang ini mula diusahakan pada 2016 dengan menjadikan buah tin sebagai projek rintis komersial. Setelah hampir 4 tahun dengan lebih 4 jenis tanaman komersial diusahakan, ladang ini setiap tahun berupaya mengeluarkan sehingga 10 tan metrik buah-buahan bernutrisi tinggi.
Setakat ini sahaja perkembangan dari utara tanah air Perlis. Kembali semula bersama rakan penyampai di studio Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain Berita Wilayah.